Pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Bekasi berlangsung di kantor KPUD. Hasilnya, Dani Romli mendapat nomor urut 1, BN Holik Faizal nomor urut 2, dan pasangan Ade Kuswara serta Asep Surya Atmaja nomor urut 3. Acara dimulai dengan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para calon, partai politik, serta masyarakat umum. Suasana penuh antusiasme terlihat di antara para pendukung yang menantikan hasil pengundian. Setelah rapat pleno, dilakukan pengundian nomor urut yang menentukan pasangan calon. Pasangan Dani Romli mendapat nomor urut 1, BN Holik Faizal dengan nomor urut 2, serta Ade Kuswara dan Asep Surya Atmaja dengan nomor urut 3. Dengan ditetapkannya nomor urut, ketiga pasangan calon kini bersiap untuk menjalani kampanye yang akan dimulai dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim redaksi melaporkan.